Nah, jika sudah muncul menu setting seperti ini, silakan kalian scroll ke bawah. Halo Warital, terima kasih sudah bertamu di channel ini. Kalian pasti mengalami ketika kalian kuliah atau sekolah menggunakan Google Meet, tetapi mikrofon kalian itu tidak aktif. Jadi teman-teman kalian tidak bisa mendengarkan suara kalian. Nah, terus bagaimana nih Kak cara mengatasi hal tersebut? Caranya itu sangat mudah. Pertama, silakan kalian buka Google Chrome. Pastikan kalian menggunakan Google Chrome ya. Nah, kemudian silakan kalian klik menu setting Google Chrome. Caranya, klik titik tiga ini. Kemudian silakan klik setting. Nah, jika sudah muncul menu setting seperti ini, silakan kalian scroll ke bawah. Dan di bagian set setting, silakan kalian klik. Dan silakan kalian scroll ke bawah lagi. Kemudian di bagian mikrofon, silakan kalian klik. Dan di ikon Google Meet ini, kemudian silakan kalian klik saja ikon Google Meet. Nah, kemudian akan muncul tampilan seperti ini. Di sini ada lokasi, kamera, mikrofon, dan lain sebagainya. Nah, di bagian mikrofon, pastikan tulisannya itu allow. Jangan block, tapi allow. Karena jika di sini tidak allow, maka mikrofon kalian itu tidak akan terdengar suaranya oleh teman kalian. Tapi jika cara ini tidak berhasil, kalian bisa lanjut ke langkah berikutnya. Langkah berikutnya bagaimana nih Kak? Kalian bisa menuju ke menu sound setting. Tulis saja di menu search sound setting. Nah ini, di sini ada sound setting. Silakan kalian klik saja. Nah, jika sudah silakan kalian scroll ke bawah. Kemudian di bagian manage sound devices, kalian klik ini. Nah, pastikan input devices ini itu on semua. Pastikan di sini ke enable. Kalau di sini ke enable, berarti tulisannya di sini disable. Pokoknya sesuaikan dengan yang ada pada laptop saya. Pastikan semuanya ke enable. Seperti ini. Nah, tapi jika cara ini tidak berhasil juga, kalian bisa kembali ke menu setting tone. Kemudian silakan kalian buka mikrofon privacy setting. Kalian buka ini ya, di bagian sound ini. Kalian buka ini. Nah, di bagian ini, pastikan tombol ini itu on. Di bagian allow apps ini on. Karena jika tidak on, kemungkinan mikrofon kalian tidak bisa digunakan di Google Meet. Nah, terus Kak, kalau semua cara ini tidak berhasil gimana Kak? Kalian bisa klik kanan logo start, kemudian klik device manager. Nah, di device manager ini, di bagian device manager, silakan kalian menuju ke sound, video, and game control. Dan pastikan sebelum kalian melakukan cara terakhir ini, internet kalian itu terhubung di laptop kalian. Karena jika tidak, maka susah. Nah, kemudian silakan kalian klik kanan, update driver. Kemudian kalian klik kanan, update driver. Kalian klik kanan, update driver. Pokoknya di bagian sound, video, and game control ini kalian update driver semua. Jika sudah, biasanya laptop kalian itu sudah menjadi normal sehingga mikrofon kalian itu bisa digunakan kembali. Kak, tapi gimana nih Kak? Ternyata tetap tidak bisa digunakan. Langkah terakhir, silakan kalian update Windows 10 kalian ke versi terbaru. Nah, jika kalian terbantu dengan video ini, mohon klik tombol like dan subscribe dengan like dan subscribe. Maka channel ini akan semakin berkembang dan kalian akan terus terbantu dan terhibur dengan video-video selanjutnya. Dan jika kalian itu masih mengalami suatu kendala, silakan kalian tinggalkan komentar di video ini. Terima kasih.